Luncur ke TKP. Siap, 86. Tarkim sudah ada di lokasi. Oke. Nah, ya, dipantau aja, ini kita ke sana. Dari hasil penangkapan beberapa waktu lalu, telah diamankan seorang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Namun setelah kita kembangkan, dia baru saja memesan narkoba jenis ganja dari seseorang. Kemana lagi? Tadi. Karena memang waktu itu juga kita penangkapan maghrib, jadi memang agak gelap sehingga sedikit menyulitkan dari petugas. Namun dengan kesigapan dari anggota-anggota berhasil kita amankan. Ganja, Pak. Hah? Iya, tahu, Pak. Duduk. Dari mana dapatnya? Atau ada di sini tiba-tiba? Teman siapa? Tahu rumahnya? Jadi tunjukkan. Diamankan. Kita menuju ke mobil. Ini orangnya. Mana? Itu, Pak. Itu. Iya, Pak. Itu yang nongkrong itu pakai topi itu. Pakai topi itu. Malam, Pak. Ini namanya siapa? Dama, Pak. Jadi tadi kita mengamankan satu orang, barangnya dia dapat dari. Setahu saya dia nggak pernah ada main gitu. Ya, saya juga nggak kenal ini. Kita juga hanya menindaklanjuti dari penangkapan yang pertama. Kalau memang nanti memang bersangkutan, saya nggak anu. Ya, makanya gini, Pak. Nanti diantar. Makanya. Dan kami panggil Pak RT atau yang dituakan di daerah tersebut. Pak RT. Tahu kalau memang belum ada bukti apa-apa, makanya kita minta izin menggeledah rumah dari yang bersangkutan. Oke, monggo didampingi sekarang. Akhirnya kita melakukan penggeledahan rumah. Sekarang gini, Mas, daripada kita geledah, barangnya di mana? Jadi saya sendiri ya, biar saya nggak juga nggak punya barang itu kok, barang apa? Punya saya, Pak. Nah, coba. Iya, apa itu, apa? Pak, coba tiba, coba. Coba. Ini kamarnya siapa? Ini kamarnya siapa? Saya itu apa? Tapi itu bukan punya saya, Pak. Lah terus ada di sini tadi katanya enggak tahu. Coba jasadnya buka, jasadnya buka. Emang itu apa itu? Ganja, Pak. Nah, kamu tahu itu ganja. Jadi setelah kita temukan 2 paket ganja itu, kita coba menyusur dan menggeledah setiap sudut rumah dari yang bersangkutan. Hei, sini. Ini apa ini? Buka. Itu titipan dari siapa? Kita dibuka satu, habis itu kita makan di mobil. Buka satu. Masih ada yang lain nggak? Masih ada yang lain nggak? Jadi seperti apa yang tadi disampaikan, kita pun juga nggak mencari-cari. 9, 10, 11, 12 paket. Terima kasih. Apa? Ya, kalau cuma jenengan ya, terserah bapak aja. Tapi
Iya katanya tadi baik, emang sehari-hari gabung di sini satu rumah. Satu rumah tapi keluar nggak pernah. Keluar nggak pernah. Terus punya siapa segini banyak ini? Mau diapain? Eh, dapat barangnya dari mana ya? Di Sumatera sama Solo. Oh, tangannya siap. Ini ada lagi nggak? Habis ya? Habis ya? Yuk. Di Solo. Kita bergerak untuk mencari kontainer tersebut, kita melintas ke lokasi tabrak lari dan memang benar kondisi korban sangat mengenaskan. 9. Tabrak adalah kontainer yang di atas plat nomornya ada terdapat huruf M besar. Ini ada huruf M di atasnya plat nomornya ini 86. Ini ya. Aku. Kodem itu mana aku yang enggak. Lagian lah sepeda motor kroso, Pak.